Kalau teman-teman ingat Cherokee Jeep asal Amerika, mobil ini sekilas mirip ya. Dari segi bentuknya, mengkontaknya itu mirip dengan Cherokee. Nah, ini dia Nissan Terrano tahun 2001. Hari ini kita tawarkan buat teman-teman semua. Untuk kondisinya, kita cek sama-sama aja bareng saya Dina Jurdina di Hyper Auto Concept. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita bawa Nissan Terrano untuk tipenya sendiri, tipe King's Road. Ya, kalau King's Road sendiri dia tipe tertingginya. Ada tipe Spirit, ada tipe Grand Road, dan ini tipe King's Road atau tipe terlengkapnya. Tahunnya 2001, pajak bulan 11, habis masa plat 2027. Plat dasarnya udah warna putih. Dan informasi pajak per tahun ini di angka 2 jutaan. Kalau di STNK tahun lalu tertulis 2.150.000 lebih tepatnya. Untuk mobil ini, saya rasa nyaman dipakai dalam maupun luar kota ya. Cuman memang agak sebanding dengan BBM-nya, karena mobil nyaman biasanya BBM-nya agak sedikit boros. Untuk CC-nya sendiri, dia di 2.400. Memang tenaganya oke, sebanding dengan bodinya, karena bodinya dia agak bongsor. Pakai bannya juga ban besar ya, ini pakai Savero MT. Tapi walaupun pakai bodi besar seperti ini, pakai ban besar juga, cuman perdamanya dia lebih baik, jadi tidak terlalu terdengar sampai ke bagian dalam kabin. Dan dia masih karburator, dia udah power steering, power window-nya sudah di keempat titik, dan dia udah electric mirror, ada retract-nya juga. Nah, secara bodi mobil ini masih oke, masih bagus, kalau boleh dibilang siap pakai lah ya. Kondisinya cat bagus, boleh dibilang ini 90%, ini masih ori ya. Walaupun ini tahun 2001, memang agak kelihatan tua ya, tapi karena bentuknya Jeep seperti ini, jadi seperti tidak termakan zaman lah, atau timeless untuk bodinya. Makanya saya suka mobil-mobil seperti ini. Cuman ini mungkin masuknya kelasnya itu kelas SUV ya. Dia joknya juga dua baris, jadi untuk baris belakang itu dia masuknya ke bagasi. Dan untuk tipe King's Road sendiri, dia udah pakai tire hanger seperti ini. Jadi ada ban serepnya di bagian belakang. Tidak untuk tipe Spirit itu banyak itu di bagian dalam. Jadi ini memperluas bagasi dalamnya. Secara bodi ini nggak bisa kita ketok seperti ini ya, karena ini mobil peredamannya bagus, jadi platnya juga tebel. Karena ini bukan dempulan, catnya juga bagus, sileran-sileran seperti ini masih utuh, tidak ada sileran-sileran di bagian kaca-kaca seperti ini. Dan ini ada ventilasi bagian belakang, cuman ini sepertinya variasi aja, tidak tembus ke bagian dalam. Dan untuk Nissan Terrano sendiri, ini kayak Nissan Juke ya, jadi dia bukanya di sebelah sini. Kalau kalian cari handle-nya di sebelah sini, ini nggak ada untuk Terrano. Untuk velgnya, dia masih pakai velg bawaan, dan ada dog velgnya di bagian dalam, tidak dipasang, takut copot. Nah, kondisi bannya masih cukup tebal. Untuk umur bannya, dia lahiran tahun 2001. Terus bagian kap mesin seperti ini, dia kapnya juga masih kaleng, catnya juga bagus, aman, tidak ada baret-baret. Kemudian bagian grill-grill dia juga masih kenceng, grillnya aman, tidak ada yang patah. Kemudian kayak bumper seperti ini juga, bumpernya kengkeng, dia masih pakai Nissan punya. Dan untuk mobil ini, lampunya masih original Koito Japan. Untuk lampu yang sebelah kanan, dia sama pakai Nissan Koito Japan juga, sampai ke bagian riting juga masih asli dia Koito Japan. Kanan dan kiri lampunya masih asli, dan bumpernya ini pakai bumper chrome seperti ini. Tidak seperti mobil-mobil yang tahun 2003 ke sana, sudah bumpernya udah ganti yang pakai plastik. Dan ini masih pakai chrome seperti ini, dan chrome-nya bagus, tebal, dan tidak ada cacat atau tidak bekas tubruk. Kemudian untuk yang bodi sebelah kiri seperti ini, natnya juga masih dalam,
Nantinya masih bagus, masih oke, kondisi bodinya juga masih aman, bagus, tidak ada dempulan sampai ke bagian belakang. Dan ada over fender seperti ini untuk kelas King's Road. Jadi ada emblem King's Road-nya seperti ini, dan dia ada set body molding yang dibuat dua warna, jadi hitam sama warna agak keemasan seperti ini. Jadi nambah mobil ini jadi kelihatan lebih elegan. Nah, sampai ke bagian belakang, dia bumpernya juga utuh, tidak ada ciri-ciri bekas ketubruk dari bagian belakang. Kita buka aja bagasinya dari bagian belakang seperti ini. Dan ini ada rear wiper. Rear wipernya juga masih berfungsi secara normal. Kemudian dari segi pintu belakangnya, ini aman, tidak ada bekas ketubruk. Dan silerannya juga masih utuh, muter, masih bagus. Dan dia ada hidrolisnya seperti ini, dan hidrolisnya masih kuat dan berfungsi normal. Jadi tidak gampang turun seperti ini. Nah, bagasinya luas seperti ini, jadi tidak ada bangku belakang atau bukan jok 3 baris. Ini joknya cuma 2 baris. Cuman keunggulannya mobil ini, itu kalau jok tengahnya dilipat, ini joknya jadi rata. Kemudian dari pilar-pilar seperti ini, kondisi pilarnya juga masih utuh, masih bagus, aman, tidak ada kropos. Sampai bagian bawah seperti ini juga aman, tidak ada bekas ketubruk dari bagian belakang. Kemudian ada dongkrak di bagian belakang, jadi penyimpanannya di sebelah sini ya. Nah, dari talang-talang seperti ini pun kondisinya masih bagus, masih rapi, aman, silernya semuanya masih utuh. Dan untuk bagian belakang ini, defogernya masih utuh dan masih berfungsi normal, dan kacanya masih aman, bukan bekas gantian. Nah, sekarang kita cek untuk kondisi interiornya seperti apa. Sekalian kita cek juga untuk sileran-sileran pintu seperti ini. Kondisinya dia masih utuh, rapi silerannya. Sampai pojokan-pojokan masih aman, tidak ada yang kropos, masih ori juga. Sampai spakbor seperti ini atau sleboardnya itu masih utuh ya. Cuman memang kelas Terrano dia sleboardnya masuk sampai ke bagian dalam seperti ini. Jadi ya kalau memang isinya agak banyak ya, bisa duduk di atas spakbor seperti ini. Untuk kondisi interiornya, dia joknya masih ada jok orinya, cuman ini cover aja, dilapis pakai vinil seperti ini. Dan ini untuk area door trimnya dia soft touch, jadi memang mobil ini mobil mewah pada zamannya. Kemudian kayak door trim seperti ini juga masih utuh, dan dia pakai model wood panel seperti ini. Lanjut kita cek untuk pintu bagian depan kanan atau pintu sopir. Silerannya masih utuh seperti ini, tidak ada bekas ketubruk atau bekas insiden. Kemudian door trimnya juga masih utuh, rapi dan masih bagus. Dan ini ada komplit ya, sudah ada power window di keempat titik, ada power window lock, ada door locknya juga seperti ini. Ada audio, dan di sini ada tambahan laci penyimpanan. Kalau dari bagian dashboard seperti ini nih, dashboardnya masih utuh, masih bagus. Nah, untuk power steeringnya kita coba tadi jalan, power steeringnya normal, tidak ada kendala. Nah, untuk joknya juga dia masih ada jok orinya seperti ini, dan tercover oleh vinil seperti ini. Nah, lanjut ke panel-panel di bagian speedometer seperti ini. Dia ada indikator bensin, indikator suhu, kemudian RPM dan speedometer. Nah, coba kita cek untuk kilometernya sekarang di angka berapa. Nah, walaupun dia masih digital seperti ini ya, tapi tetap kelihatan, cuman agak kecil seperti itu. Kilometernya di angka 122.000. Nah, coba sekarang kita cek untuk power window-nya apakah berfungsi normal atau tidak. Ini mobil bensin ya, jangan salah paham, mungkin teman-teman ada yang mengira ini diesel 24, tapi ini bensin, jadi memang agak sedikit beda ya untuk konsumsi BBM-nya. Nah, kita cek untuk power window-nya bagian depan seperti ini, kemudian bagian belakang juga normal, yang sebelah kiri, dan ini untuk power window yang sebelah kiri belakang, semuanya power window berfungsi secara normal. Dan ini untuk power window yang sebelah kiri depan, kondisinya masih berfungsi secara normal. Dan ada electric mirror untuk bagian depan, kita coba electric mirrornya. Nah, ini untuk electric retractnya juga masih berfungsi normal seperti ini. Kemudian untuk dari segi interior dashboard seperti ini, dia udah pakai audio double din, dan dia pakai wood panel seperti ini, kesan mewahnya jadi lebih terlihat. Dan AC-nya itu dingin banget, dan dia berfungsi secara normal. Dari kisi-kisi AC tidak ada patah kanan kiri maupun bagian tengah, dan AC-nya normal. Kemudian terakhir kita cek untuk kondisi mesinnya, kita buka dulu kap mesinnya. Nah,
ini kap mesinnya ini kondisi memang ngaleng seperti ini, cuman memang karena bahannya tebel jadi cukup berat untuk kap mesinnya seperti ini. Dan ini untuk peredam kap mesin itu masih terpasang rapi dan dia ada logo Nissan-nya seperti ini. Nah, ini ruang mesinnya, dia 2400 cc bensin. Bagian belakang seperti ini aman, tidak ada yang keropos. Sampai ke talang-talang samping seperti ini juga aman, tidak ada yang keropos kanan dan kiri. Kemudian bagian apron depan, dan ini ada bawaan dari Nissan Terrano, memang dia pakai karet seperti ini. Cuman untuk karetnya ada beberapa yang sobek seperti ini. Cuman ini untuk kondisi apronnya ini utuh, aman, bagus, tidak ada kendala atau tidak ada ciri-ciri bekas ketubruk dari bagian depan. Dan ini ada pompa power steering, dan pompa power steeringnya juga berfungsi normal, tidak ada bunyi, kemudian tidak ada rembes-rembes oli. Dan sekarang kita cek kondisi olinya seperti apa, apakah ada ciri-ciri kecampur air radiator atau tidak. Dan untuk oli sudah agak tua, jadi ini hitamnya sudah ada agak pekat, cuman ini normal ya, tidak ada ciri-ciri kecampur sama air radiator. Nah, sekarang kita coba nyalakan mesinnya, kita dengerin suaranya. Suara langsanya normal, memang ada sedikit bunyi decit, itu mungkin timing bell yang agak tua, dan nanti kita perbaiki, kita segera ganti untuk timing bellnya. Dan ya pasti kondisi mesinnya ini normal, tidak ada kebocoran-kebocoran, terus juga tidak ada bunyi-bunyi yang aneh. Saya rasa ini mesinnya normal, tidak ada kendala. Coba mungkin cek asap knalpot, apakah ada asap putih di bagian knalpot atau tidak. Aman ya, nggak ada asap putih bagian knalpot. Jadi kesimpulannya, mobil ini insya Allah kondisinya aman, tidak ada bekas ketubruk dari bagian depan, kanan, kiri, belakang, semuanya kondisinya normal. Sampai ke bagian mesin juga aman, tidak ada rembes-rembes oli. Persneling juga normal, power steering normal, AC normal, kemudian kaki-kaki juga kondisinya normal. Ya, kalau mobil seperti ini tahun 2001 dengan kondisi seperti ini dalam kondisi bagus dan siap pakai. Buat teman-teman yang penasaran sama unit ini, teman-teman bisa langsung hubungi nomor yang kita cantumkan di deskripsi, dan teman-teman bisa langsung nego-nego ya, karena harga yang kita tawarkan otomatis harga nego, bukan harga pas. Dan mungkin itu aja kita sampaikan hari ini, ketemu lagi di vlog-vlog selanjutnya. Alhamdulillah Muhammad, walaikum Muhammad, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.